Polemik terus terjadi di Kecamatan Ciemas yang menjadi surganya emas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, satu di antaranya di Kampung Pamoyanan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas. Hampir 90% warga di sana bekerja sebagai penambang emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin, peti. Hal ini menjadi polemik karena penambang liar bersinggungan dengan perusahaan tambang yang ada. Seorang penambang liar, Taufik Guntur, mengatakan, penambang liar yang menambang emas di lahan pribadi sulit mendapatkan izin karena status tanah yang masuk ke dalam izin usaha pertambangan, IUP, perusahaan, menurutnya, lampu hijau dari pemerintah sulit didapat karena tanah masuk ke area IUP PT Wilton, perusahaan tambang yang ada di Desa Mekarjaya. Kemudian kegiatannya bagaimana? Ketika kita berbicara hari ini masalah tambang, kebanyakan sih kan bicaranya tambang rakyat. Kalau orang tren bilang lebih senang menyebut peti ya, pertambangan tanpa izin. Tapi kalau kita buka, hari ini masyarakat yang menambang di areal tanah milik itu punya hak sebetulnya. Punya hak, cuman izin doang kan. Itu yang dipermasalahkan, mereka menambang tidak punya izin. Mereka bukan tidak berupaya, termasuk saya hari ini berupaya gitu kan. Melakukan kegiatan pertambangan itu ingin punya izin. Tapi yang disayangkan hari ini, areal tanah masyarakat yang punya potensi areal tambang gitu kan, yang punya potensi untuk ditambang, hari ini tanahnya itu masuk ke areal IUP perusahaan. Bentar, itu yang ngobrol perusahaan dan jumlahnya mungkin ratusan hektar tanah hak milik ya. Saya tidak berbicara masyarakat yang nambang di areal HGU, di areal perhutani, saya tidak bicara itu. Itu memang satu risiko yang harus dihadapi ketika mereka bicara, dikatakan masyarakat penambang tanpa izin. Tapi hari ini masyarakat yang saya bicarakan adalah masyarakat yang nambang di tanahnya sendiri, di tanah miliknya sendiri. Dan kita upayakan supaya mereka itu punya izin lewat asosiasi yang ada, asosiasi penambang, kita upayakan meminta untuk diperjuangkan supaya mereka punya IPR atau masuk wilayahnya itu, tanahnya itu ke IUPR. Tapi sulit ternyata untuk bicara Mekarjaya. Untuk karena tadi itu tanah miliknya masuk ke IUP perusahaan. Di mana ketika berbicara masuk ke areal IUP perusahaan, banyak di antaranya pemilik hak tanah tidak diajak ngobrol oleh perusahaan. Ya, bahkan cenderung jauh dari kata persetujuan. Kalaupun hari ini masyarakat memperjuangkan, satu-satunya ini adalah kembali kepada sejarah perjalanan Wilton hadir di Kecamatan Ciemas. Karena saya sendiri dulu pelakunya yang menghadirkan Wilton 2008. Persisnya bupatinya Pak Sukma, wakil bupatinya bupati sekarang Pak Marwan Hamam. Ketika pada waktu itu konsekuensi sampai keluar rekomendasi dari masyarakat tentang kehadiran Wilton, pada waktu itu ada sebuah komitmen lisan yang dikeluarkan oleh bos besar Wilton bahwa Wilton sanggup dan mau jadi bapak asuh penambang yang ada di Kecamatan Ciemas. Kenapa hari ini tidak dijalankan? Kenapa hari ini itu tidak direalisasikan dengan bentuk dan cara apapun? Kenapa mereka tidak dibina? Bahkan cenderung, kalau saya perhatikan, kalau teliti, banyak yang seolah-olah masyarakat penambang mau dibinasakan. Adapun permasalahan-permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan itu, karbon ini kita abukan, karbon tersebut dibakar jadi karbon. Setelah jadi abu, karbon tersebut baru dibakar lagi. Jadi emas seperti ini. Ini belum mati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.